guys, video kali ini gue mau cobain lah, bukan review ya, bukan review ya. Ini pertama kali gue ini naik ini CBR K45 yang Repsol Edition. Dia knalpotnya Endurance, ini udah diganti. Ini punya teman gue Bramo 99, channelnya ntar gue kasih di deskripsi. Spionnya udah diganti, knalpot Endurance. Yang gue suka sih depannya, keren kayak Fireblade ya. Lever udah diganti juga ini. Oke. Speedometer separuh digital separuh analog. Untuk posisi riding, kalau ini stangnya lebih dekat ke tangki. Anjir, caddy. Gua suka panel instrumennya ini. Gua suka simple. Job cukup empuk. Untuk netral gampang. Ini ada Dokter Aka naik motor gue. Kalau kata teman gue sih ini karena knalpotnya udah diganti, jadi tarikan bawahnya kurang enak ya. Gue rasain sih ya, torsinya kurang gigit sih. Ada apa lagi? Oh, konser ya. Belakang keras banget. Posisi riding sedikit pegel di pundak kalau gue sih. Iya di pundak. Shockbreaker dibanding Satria punya gue lebih sedikit keras, sedikit doang sih. Aduh, ini torsinya parah sih. Rem belakang gila keras banget. Ternyata shockbreaker keras juga. Tanki gue suka sih, bagus. Ini besi ini udah diturun dua jari kayaknya. Udah diturunin dua jari. Idle di 1,5 RPM. Goncangan lumayan kerasa sih di tangki ini. Di setang gak begitu kerasa. Lampu cukup sih, cukup terang lampu. Karena bensinnya mepet mungkin gua gak bisa tarik-tarik sih. Jalanan rame juga, gila. Banyak lampu merah. Netral gampang. Oh, ada indikator itu juga, suhu mesin, bensin, jam, total jalan 13.000 kilo motor ini jalan. RPM redline di 11,5. Rame bener. Ya anjir, hujan. Tipikal mesin DWC overbore. Dia lebih kena di putaran atas sih. Ya.
standarnya mana ini? Mana standarnya? Susah bener. Telat. Kalau motor teman ini gue kurang suka bawahnya sih. Parah torsinya. Gak tau CBR yang lain sih. Ah, kita berteduh dulu, ini hujan. Dan kita salah tempat berteduh kayaknya. Seberang makam anjir. Ah, mau gimana lagi lah. Tahu-tahu hujan. Untuk rem gue suka yang depan, tapi yang belakang enggak. Yang belakang terlalu keras. Lampu belakang gue suka sih, lampu belakangnya. Dan itu ada behel khas Honda, tanduk. Tiger ini CS1 dia pakai behel tanduk. Mesin DOSC overbore. Gue suka RPM atasnya sih, RPM atasnya lumayan ngangkat, tapi RPM bawah aduh parah. Spion udah diganti sih, gak begitu ngerti gue spion yang standar kayak gimana. Udah berteduh, hujan udah berhenti. Ya nggak sempat cornering dah. Nggak sempat coba cornering. Overall gue suka sih bentuknya, kualitas ya, kualitas build-nya dari pabrik gue suka. Cuma mungkin kalau standar pabrik baru gue bisa tes performa maksimal sih. Anjir, rem belakang ngaco banget ini, keras keras gak pakem pula. Berebet-berebet nih, bahaya ini anjir. Kalau buat kota-kota motor kayak gini oke sih. Oke, that's it guys. Thank you buat Bramo99 udah pinjemin motornya. See you on the next video. Oh shit. Ah, cari standarnya susah anjir. Oke guys, see you on the next video. 150 Rooster cabut dulu. Peace out.